Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tata cara berzikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, artinya kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu bersumberkan dari hadis-hadis Nabi. Ya, maka setelah selesai sholat, ya, sholatnya sudah ditutup dengan salam, kemudian langsung membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selesai itu dilanjutkan dengan membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya Allah, sejahteralah Engkau dan dari Engkau kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah yang banyak. Wahai Tuhanku yang mempunyai sifat kemegahan dan kemuliaan. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya langsung dilanjutkan dengan doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi min kal jaddi. Ya, ya Allah, tiada yang dapat menghalangi sesuatu yang Engkau berikan. Tiada yang dapat memberi sesuatu yang Engkau halangi. Tiada yang dapat menolak sesuatu yang telah Engkau pastikan. Dan tiada yang bermanfaat kekayaan bagi yang mempunyai kekayaan. Hanya dari Engkaulah kekayaan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian langsung dilanjutkan dengan Subhanallah 33 kali. Dilanjutkan dengan tahmid Alhamdulillah 33 kali. Dilanjutkan dengan takbir. Ya. Allahu Akbar 33 kali. Dilanjutkan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, semoga yang singkat ini bisa menambah nilai ibadah kita. Allahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.